Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton setia Hans Entertainment dan pendengar podcast Hans Entertainment dan pendengar sudah berada. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Selamat menaikkan pada puasa dan selamat berbuka puasa dan juga selamat berlibur panjang bagi yang menjalankannya. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi. Kali ini saya Hans Edward akan mau menyampaikan laporan langsung liputan arus mudik Lebaran balik Lebaran 2023 2023 maksud saya, dan juga pantauan arus lalu lintas terkini di wilayah jalur SSA sistem satu arah di sekitar seputaran Raya Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kami awali pantauan arus lalu lintas dari kawasan SSA sistem satu arah Bogor, Jawa Barat, Indonesia dari arah Kabupaten Musiman. Jalan Perempat Bogor, Jawa Barat, Indonesia terpantau lancar lalu lintasnya. Sementara terjadi di siang hari ini kepadatan lintas arus lalu lintas di siang hari ini terjadi Jalan C Jalan Perempat mengarah ke arah Jalan Raya Pajajaran, Jalan Toto Iskandar Binata Otista mengarah ke arah Jalan Sudaya Kencana Sudiwaki atau Jalan Korawi antara Cikawi dan Cicap. Nah, sebaliknya terpantau masih lancar. Sementara dari sisi kiri para Cibinong Rumah Sakit Nur Aida Rumah Sakit Mulia maupun arah sebaliknya maupun juga ke arah Jakarta Depok Tangerang arah sebaliknya juga terpantau masih lancar di hari terakhir bulan suci Ramadan 14 saat ini yang tanda waktu kami menunjukkan pukul 11:14 waktu Indonesia bagian barat. Ya, saat ini saya akan beralih ke Jalan Raya Pajajaran. Sementara itu, keadaan arus lalu lintas di Jalan Raya Pajajaran dari arah Warung Jambu mengarah ke arah Balai Kota DPRD Polresta Bogor Kota, Stasiun Kereta Api Bogor Dramaga ke kanan, maupun juga ke arah Tol Jagorawi, Ciawi, Cianjur, Sukabumi, maupun juga ke arah Batu, juga arah sebaliknya, juga terpantau lancar, saudara. Kami ingatkan kembali kepada Anda untuk ingat selalu pesan ibu hadir di jalan dan juga disekat disiplin dalam berlalu lintas. Dan puncak arus mudik juga telah berakhir sekitar 18 hingga 20 April 2023 yang lalu. Seluruhnya di beberapa titik di seluruh Indonesia termasuk wilayah Jabodetabek dan juga sekitarnya. Baik, pemirsa dan pendengar, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Hans Edward laporkan langsung dari Jawa Barat Indonesia. Selamat Idul Fitri, selamat berdebat dan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Hari Ramadan, sampai jumpa di bulan puasa Ramadan 2024. Saya Hans Edward laporkan. Dan sebelum saya menutup perjumpaan kita pada vlog kali ini, jangan lupa subscribe seluruh nama YouTube channel resmi saya Hans Edward 97 dan Hans Edward 97 Subscribe dan share dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Saya Hans Edward, jangan lupa follow us on Instagram dan juga
juga official TikTok khas advert lainnya. Dan juga dengarkan podcast khas entertainment di Spotify. Download aplikasinya di Google Play Store atau via App Store. Baik, itu aja yang dapat kami sampaikan. Dan di sini arus lalu lintas dari akses pintu masuk tol Jagorawi ke arah Ciawi, Jakarta, Bogor, Selatan, Puncak, maupun arus balik Bojimi, arus baliknya. Sementara kita balik ke kanan ke arah Selatan tadi juga terpantau masih terlalu lancar. Baik, itu aja dapat kami saya laporkan. Saya berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita bertemu kembali. Ya, mari kita ciptakan rasa aman, sejuk, dan damai. Kita tempat ini rambu-rambu lalu lintas ya guys. Dan saat ini saya harus berada di akses pintu masuk ke kawasan Monturai Residence Timur, Jawa Barat, Indonesia. Kali ini aku ajak Anda untuk live report-nya. Dari arah luar Bogor, pintu masuk tol Jagorawi mengarah ke arah kanan, ke arah Bogor, Bogor Selatan. Dan lalu lintas masih tengah ya di siang harinya jelang suatu saat terakhir sebelum memasuki akan saya laporkan tadi ya. Oke. Okay.
baru nih, tepat di pusat pemerintahan baru Kota Bogor nih saudara, di daerah sini nih saudara nih, kantor wali Kota Bogor ini ternyata lagi yang dibangun nih saudara tuh, ya kan. Nah, oke, aku izin stop dulu ya. Oke, aku izin berhenti di sini dulu dan saya akan ajak Anda untuk menyampaikan laporan arus lalu lintas dari arah kiri nih, dari arah luar Puncak Tajur, Ciawi, Bogor Jawa Barat, Insya Allah, maupun juga Bogor Selatan. Maaf, Bogor Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Maaf, saya ulangi, arus lalu lintas dari arah Ciawi, Tajur, Cisarua, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Bogor Selatan, maupun juga mengarah ke akses pintu masuk tol Jagorawi ke arah Bogor Kebun Raya, maupun juga ke arah Sentul Selatan, Lingkar Bogor, Jakarta Cikampek, maupun arah sebaliknya, terpantau masih lengang ya di siang hari ya. Sementara tidak hanya di posisi di sisi kiri aja, sementara di sisi kanan arus lalu lintas dari arah Jakarta maupun juga dari arah Lingkar Bogor Outer Ring Road maupun juga Sentul Selatan mengakar Ciawi, Tajur, Bogor Selatan, Cianjur, Sukabumi, Bandung maupun arah sebaliknya juga terpantau lengang ya di siang hari ya. Pantauan arus lalu lintas yang dapat kami laporkan tadi ya. Baik, itu aja ya laporan lalu lintas dari sini ya, tempat di antara Bogor Sentul Selatan ya. Oke, kita balik lagi ya untuk utama ke klub Bogor Raya nya nih, tepat di sebelah kiri ini nih saudara, ya kan. Baik, kiri saya ini ke arah Sentul Selatan nih, maupun juga ke arah pintu masuk tol Jagorawi atau sebagainya saudara. Baik, itu aja yang akan kami saya laporkan. Saya akan segera laporkan terus dari sekarang saat ini saya Hans Edbert sedang berada di
Bogores area, Jawa Barat, Indonesia. Maaf. Pemirsa, sekarang saat ini saya Hasebas berada di Bogor rest area, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tepat kami lakukan untuk pertama kalinya di sini, yang juga merupakan bagian dari Tol Jagorawi. Ya, baik, langsung aja. Sekarang saya lagi melaporkan live report langsung pertama kalinya di Bogor rest area, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan tepat kami saya laporkan pertama kalinya di sini. Ya, di sini keadaan arus lalu lintas di siang hari ini, mudik lebaran 2023 dari arah Tol Jagorawi, tepat dari arah Gadok, Ciawi, Tajur, Cisarua, Puncak, Bogor Selatan, Cianjur, Sukabumi, Bandung, masuk ke Tol Jagorawi ke arah Sentul Selatan, Lingkar Bogor atau Ring Road, maupun juga mengarah ke arah Jakarta Cikampek, Tangerang maupun arah sebaliknya, maupun juga ke arah Sentul, maupun juga Cibinong, Cijago, Cimanggis, Cibitung, maupun juga arah sebaliknya, terpantau masih lancar ya, dari sisi kiri maupun juga sisi ke kanan, dari arah Jakarta, Depok, Cijago, Bogor, maupun juga arah sebaliknya. Sementara puncak arus mudik lebaran 2023 sudah berlangsung sejak 18 hingga 20 April 2023 yang lalu. Baik, itu aja yang dapat kami saya laporkan dari Bogor area Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Keadaan arus lalu lintas dari arah Bogor, Cianjur, Ciawi, Tajur, Gadok, Cisarua, Puncak, Sukabumi, Cianjur, Bandung, maupun juga ke arah Depok, Jakarta, Sentul Selatan, Bogor, Outer Ring Road, Lingkar, maupun juga arah sebaliknya juga terpantau masih dengan di siang hari, baik sisi kiri maupun juga sisi kanan di siang hari ini. Baik, itu aja yang dapat kami saya laporkan. Ngantuk ke rest area ya. Kuy. Oh ya, maaf saya ulangi ya. Ngantuk ke rest area, kuy. Baik, itu aja yang dapat kami saya laporkan dari Bogor rest area, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tepat kami saya laporkan di kilometer 38 Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Saya Has Ebert melaporkan, dan jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi Has Ebert. Baik, Hans Ebert 997, Hans Ebert 97, Hans Ebert, Tios Nurbeni. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya serta nyalakan notifikasinya. Dan itu aja yang dapat kami saya laporkan. Saya Hans Ebert, follow us on Twitter, Facebook, Instagram, official Twitter, Sumit. Maksud kami, follow us on Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga official TikTok resmi Hans Ebert. Dan juga dengarkan podcast Hans Entertainment di Spotify, download aplikasinya di Google Play Store atau via App Store. Saya Hans Ebert pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.